Saya berdiri di tepi jalan, memakai pakaian ringkas, kemeja tee dan seluar jeans, menunggu ayah menjemput saya dari universiti. Kami sedang menuju ke rumah ibu saudara untuk acara ulang tahun sepupu saya Anissa yang berumur 2 tahun. "Assalamualaikum," saya ucapkan semasa memasuki kereta. Ibu bapa dan kakak saya membalas, "Waalaikumsalam." 20 minit kemudian, kami tiba di rumah ibu saudara dan terus terbau aroma masakan rendang, lodeh dan sambal goreng yang enak. Rumahnya penuh berwarna-warni, daripada baju kurung merah dan biru kepada jubah hijau dan juga abaya hitam. Saya mengambil makanan untuk ibu dan diri saya, dan kami duduk sambil menikmati makanan lazat. Makcik saya membawa sepupu saya yang comel dan dengan bangganya berkata, "Dia disunatkan minggu lepas." Mata saya terbeliak. Tulang belakang saya menjadi lurus. Saya hampir terjatuh dari sofa. "Dia disunat? Anak perempuan disunat?" saya bertanya. Saya tidak boleh percaya jawapannya. "Ya, minggu lalu oleh seorang doktor. Cepat sekali. Snip-snip, dah habis pun," makcik saya menjawab. Tetapi ini melanggar hak kemanusiaannya. Ini salah," saya menjerit. Kakak saya memotong perbualan kami. Dia berkata, "Kamu juga disunat semasa kamu kecil." Mulut saya digantung terbuka. Itulah saatnya saya sedar tentang sunat perempuan dan saya mendapat tahu ia telah berlaku kepada diri saya. "Tetapi, mengapa? Untuk apa?" saya menanya ibu. Ibu menjawab, "Dalam Islam, perempuan patut disunat. Cara ini lebih bersih. Dan kamu tidak akan berzina." Pada saat itulah, saya memutuskan untuk mencabar mitos-mitos sebegini dan melindungi anak-anak perempuan lain di Singapura. Dan sejak itu, saya telah berkempen untuk menghentikan amalan sunat perempuan.